Komunikasi dengan Satgas COVID Kabupaten, akhirnya kita putuskan hari ini harus melaksanakan wisuda. Mengapa? Yang pertama, karena dalam waktu dekat segera akan ada pendaftaran CPNS. Kalau kami menahan ijazah mereka yang sudah lulus, sudah diundur kemana? Kalau apalagi diundur kan kita ya kasihan dan juga dolim lah, sehingga memang pertimbangan itu yang paling utama, sehingga dengan berbagai kontak sosial dan kepada yang berwenang kita melaksanakan secara online. Adapun beberapa yang hadir itu hanya sebagai simbol supaya ada seremoni. Yang kedua, kenapa kita segera melaksanakan hari ini? Karena YN Kudus ini akreditasi prodi itu hampir selesai. Tinggal 3 prodi yang belum terakreditasi. Setelah seluruhnya terakreditasi, segera mengakreditasi institusi. Yang itu membutuhkan perbandingan dosen dan mahasiswa supaya ideal. Sementara ini kalau jumlah yang masih ada di dalam tidak segera berkurang, kemudian ditambah mahasiswa baru, jumlah rasio dosen mahasiswa menjadi tidak ideal. Maka memang kemudian wisuda ini harus dilaksanakan hari ini. Sebab kalau tidak nanti akreditasi prodi, akreditasi institusi bisa terganggu. Ada pesan mungkin untuk tertanggal 1 Juli itu sudah semester ganjil masalahnya. Okay. Berarti kan nanti semesternya. Ada pesan untuk wisudawan, Pak? Pesan-pesan untuk wisudawan? Ya, kepada para wisudawan yang pertama kami berpesan memang harus bisa menyesuaikan dengan new normal. Itulah kehidupan sekarang memang harus seperti ini. Jadi jangan lagi untuk sementara ini, yang mudah-mudahan segera bisa berakhir. Untuk sementara ini jangan berpikir lagi wisuda sebagaimana dulu-dulu yang dilakukan secara offline. Yang kedua, tentu kami sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada para wali wisudawan yang hari ini sampai hari ini alhamdulillah bisa menerima keadaan. Ada berapa, Pak, mahasiswa yang wisuda hari ini? Sekarang ini ada 810. Mestinya adalah 851. Ya. Tapi ada beberapa yang mungkin halangan dan lain sebagainya sehingga belum bisa mengikuti. Kalau selama pemerintah tahun kemarin sudah mau nyatakan new normal itu, kalau dari YN Kudus sudah pernah kegiatan tatap muka belum? Belum pernah. Belum pernah. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Kalau tingkat persentase dari jumlah aktivitas akademika yang sudah divaksin? Kalau yang
non mahasiswa ya, jadi dosen dan seluruh tenaga teknik sudah seluruhnya. Sudah seluruhnya. Sudah yang kedua. Dosis kedua. Ya, vaksin sudah yang kedua. Kalau vaksin untuk mahasiswa itu saya kira sampai detik ini belum ada informasi kebijakan tentang khusus mahasiswa itu. Oleh karena sampai saat ini kita masih melihat mahasiswa itu sebagai anggota masyarakat. Jadi di daerah masing-masing nggak tahu mereka. Dan jelas sampai detik ini kebijakan pemerintah terkait dengan khusus mahasiswa harus divaksin. Setahu saya kok belum ada gitu loh. Dan ada masalah ketika mereka divaksin di kampus. Pasti akan terjadi kerumunan. Kan datang bersamaan. Kita itu punya 13.000 mahasiswa. Kalau datang 2 hari aja kita kampus sudah akan karuan ini.